inget orang tua, inget ibu gitu kan. Saya ingin merasa, ingin menyusul kedua orang tua saya. Kangen sekali kak, dengan adanya kasus ini mungkin buat kakak pembelajaran gitu atau gimana? Iya. Dengan adanya kasus ini ada pembelajaran buat saya. Iya. Penyesalan buat saya. Saya adalah tulang punggung. Saya juga harus menafkahi keluarga saya, adik-adik saya, keponakan saya. Tapi saya harus bagaimana? Saya harus bekerja keras depan media sosial, depan panggung, depan televisi. Saya berusaha menghibur kalian, apapun yang kalian montarkan di medsos. Membeli saya, kadang saya punya batin yang sakit, tapi saya coba untuk melintir, untuk menghibur. Contohnya, ya, dasar kamu begini, cuma aku balas, iya deh, kamu yang lebih Tuhan, kata-kata iya deh, kamu yang lebih sempurna dibanding aku. Dan ada juga yang bilang, kamu hancap, orang tua kamu begini, karena kamu begini, itu udah sangat benar-benar menyakitkan. Pak, mungkin maaf.